Hello guys, bertemu lagi di Mixma Review dan kali ini kita bersama dengan Mr. Spider-Man. Kita akan review Impact Drill guys. Mana tahu ada yang mau bertukang di rumah sepanjang PKP ataupun sepanjang pandemic. So kita akan review Impact Drill daripada Total One Stop Tools Solutions. Saya percaya Total ataupun kedai Total Shop berada di seluruh Malaysia. Betulkan saya kalau saya silap. Dan sebelum saya review, apa kata kita unbox terlebih dahulu. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang maha esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Bahukan harta yang mampu beli satu semester. Berpesta ke pagi botol bergelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berkhutbah cuma betuli diri jua. So dalam kotak ni kita ada dia punya ni. Kita ada dia punya instruction ataupun manual. Dan kita ada drill, impact drill itu sendiri, impact drill lah sangat. Yang ini adalah cordless lah, cordless impact drill. Cordless impact drill lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak tahu, impact drill adalah dia lebih kurang kepada hammer drill. Betulkan saya kalau saya silap, tapi impact drill sangat berguna kalau kita ingin menepuk atau ingin membuat lubang di konkrit. So kita akan test benda ni di konkrit sebab sebenarnya wireless drill tidak begitu sesuai untuk konkrit. Drilling concrete. So kita akan cuba sebentar lagi untuk tepuk lubang di concrete. Okay, so kita ada ni impact drill. Seterusnya kita ada battery 12 volt stair. Spider-Man stair, diam-diam sana, kuai-kuai. So kita ada 12 volt battery. 12 volt battery dan dalam ni kita dibagi dua bateri untuk kita punya drill. Dan seterusnya kita ada charger untuk bateri dan kita ada bits di sini. So kita ada bits di sini dan ini adalah drill bit. Kita ada tiga drill bit, kan? Drill bit. So dan screwdriver iaitu CRB bits. Okay. So ini dibagi sekali dengan package. Dan okay. Seterusnya kita ada free bag daripada Total. Kita rasa yang ini adalah tools bag, kan? Tools bag. Which is nice. Saya rasa sangat bagus lah. Ini adalah marketing strategi yang sangat bagus. Karena kalau kita beli drill brand lain, berkemungkinan besar kita tidak akan dibagi bag secara percuma lah. So ini adalah bag daripada Total lah. Bag daripada Total, which is good. So saya telah charge bateri dan saya telah pasangkan sedang saja. So saya telah pasang ke kita punya driller, impact drill daripada Total. Senang saja pasang bateri dia ni, masukkan dan kita letakkan di bawah. Semudah ABC dan ini adalah drill impact drill daripada Total. So yang ni ada drill ni ada 2 speed dan ini boleh dilaras di bahagian atas 1 dan 2 speed lah. So 1 dan 2 speed dan dia ada 3 mod. Kita boleh tengok di depan ni, dia ada 3 mod di depan ni. Dia ada 3 mod iaitu 2 mod untuk screw ataupun drill biasa dan last sekali adalah
impact drill lah, impact drill mode. So yang ini juga ada clockwise dan counterclockwise punya turning point. So yang ini kita boleh adjust di sebelah tengah ni, kita mau ke kiri dan ke kanan pusingannya ataupun dia punya rotation. So itu adalah, ini adalah dia punya switch, eh? Switch simple saja benda ni, cuma dia punya special adalah dia adalah impact drill. So kita cuba pasang kita punya driller yang dibagi secara percuma oleh Total. So senang saja, kita untuk pasangkan driller ke drill kita punya impact drill ni, tools kita ni, kita hanya tekan di bahagian ni, tekan atau tahan hold bahagian ni, kita hold bahagian ni dan kita counter clockwise untuk membuka lubang di depan dan kita boleh masukkan kita punya drill dan kita lock seperti biasa. Kita lock seperti biasa dan itulah adalah drill kita. Kita test dan seperti yang tuan-tuan lihat, drill ini mempunyai LED ya di depan. Ini sangat sangat berguna sekiranya tempat yang kita drill itu adalah gelap dan sebagainya. So kita sudah pasang kita punya drill, apa kata kita tes. Kita tes. Nah, tuan-tuan dan puan-puan ada yang tidak faham berkenaan dengan dia punya ni. Tapi minta maaf, saya bukan penjual tools ni ya. Saya beli di Total kerana saya ingin buat kerja-kerja lah di rumah. So sambil tu kita review. Tapi kekurangan drill ni dia menggunakan bateri 12 volt sahaja, which is limited lah. Kalau kita guna bateri 20 volt, kita boleh sesuaikan kepada tools yang lain. Kebanyakan tools yang ada di Total menggunakan bateri 20 volt dan drill ini hanya menggunakan bateri 12 volt, which is okay lah, okay. Cuma dia limited kepada untuk digunakan kepada tools yang lain lah. Maksud saya, bateri ni tidak boleh dipadankan dengan tools yang lain yang iaitu yang menggunakan bateri 20 volt. Tapi tidak apa, itu tidak mengurangkan dia punya kemampuan lah, bateri ni. So kita akan guna mod drill, saya akan laraskan sahaja kan? Kita akan laraskan sahaja mod impact drill di depan ni, impact drill, dan saya akan pusingkan menjadi impact drill dan kita guna tuan-tuan dan puan-puan. Dan lupa saya cakap, untuk kita lock dia punya switch ni, kita lock, kita hanya perlu centerkan switch di sini. So, kalau kita tekan ke ni, dia akan pergi ke kiri atau pergi ke kanan. Tapi kalau kita akan center, kalau kita letakkan kepada center mode, dia akan lock. So memang tak boleh ditekan lah. So kita akan gunakan untuk drill konkrit kerana itu yang tujuan utama saya untuk beli impact drill sebenarnya. So mari kita test benda ni. Yeah.
So begitulah tadi yang tuan-tuan dan puan-puan nampak, saya telah try di konkrit dan resultnya sangat memuaskan, puas hatilah kan. Dan lupa pula mau cakap, yang ini mempunyai waranti 6 bulan, iaitu waranti kepada motor drill itu sendiri. Dan untuk kerja-kerja screwing ataupun screwdriver kan, kita tidak perlu lagi menggunakan tangan dan sebagainya. Just kita tukarkan kepada CRV drill ataupun CRV bits di sini, dan kita boleh sudah membuat kerja-kerja membuka ataupun lock screw di perabot-perabot kita yang longgar. Dan di total juga saya telah membeli benda ni, dan yang ini adalah bits lengkap di total, dan ini boleh dipadankan dengan impact drill kita. Kesimpulannya, drill ni dengan harga $200 lebih kita boleh dapat cordless impact drill, dan ini sangat memuaskan hatilah, sangat memuaskan, prestasi sangat bagus dan mempunyai waranti 6 bulan. Walaupun 6 bulan saja berbanding dengan branded yang lain, tapi kualiti ataupun prestasi drill ni bagi saya amat bagus. Dan kesimpulannya, saya telah menggunakan pelbagai impact drill sebelum ni, dan bagi saya impact drill cordless daripada Total ni boleh dipertimbangkan untuk anda sekiranya mencari tools yang budget ataupun sesuai dengan budget anda. So boleh beli benda ni. So kita berjumpa lagi di review yang akan datang. Jangan lupa subscribe sekiranya anda suka saya punya konten, kerana subscribe itu sentiasa percuma. Dan stay safe, stay at home, dan kita jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Stay safe, stay at home, dan Spider-Man ingin mengucapkan goodbye, 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 goodbye. Jangan selesai. Goodbye. Okay. Menilai kehidupan dari sudut berbeza, tak memadai hanya kecapi rasa selesa, maukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi botol bergelimpangan, kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan, bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula, bukan berkhutbah cuma betuli diri jua.